Puluhan tahanan Polres Jember, Jawa Timur mengikuti lomba menghafal teks proklamasi dan Pancasila. Lomba itu digelar dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Lomba diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya di ruang tahanan Polres Jember pada Kamis siang. Meski di balik jeruji, mereka tetap semangat menyanyikan lagu kebangsaan. Selanjutnya para tahanan berlomba menghafal teks proklamasi dan Pancasila. Mereka mengaku senang ikut lomba Agustusan karena mengingatkan pada kampung halaman. Pertama terharu lah, karena kondisi kita saat ini di tahanan Polres Jember. Yang kedua, untuk masalah semangat kemerdekaan, tetap kita menginginkan NKRI harga mati. Lomba digelar untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Meskipun mereka dalam tahanan, bukan berarti mereka tidak merdeka, namun mereka sedang mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah diperbuat. Harapan setelah bebas nanti, tetap mereka ikut berjuang dengan caranya masing-masing sebagai warga Indonesia dengan berbuat baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Meski digelar sederhana dengan tetap mengenakan pakaian tahanan, namun para tahanan mengaku terhibur. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.